Selamat pagi, sahabat Dharma Berkarya. Pagi hari ini saya akan melakukan penanaman terong ungu saya. Ini saatnya hari ini, bibit sudah berumur 30 hari. Terlalu tua. Tapi perkembangan bibitnya kurang maksimal. Ini hari ini pengaplikasian penanaman bibit terong ungu. Ini luasan lahan setengah hektar. Di sini cara penanaman saya, bibit sebelum penanaman saya rendam dengan obat anti jamur ini. Saya menggunakan arasi. Ini airnya ya untuk merendam. Cara saya merendam bibit satu besek ini, saya masukkan ke dalam air perendaman begini sampai dia lembab. Setelah dia lembab dan diangkat, ini siap ditanam di lahan yang sudah dilubang. Ayo guys, tajuk. Bibitnya kemarin saya sediakan sekitar 6.000 batang, ternyata cuma hidup kurang lebih sekitar 4.000. Jadi ini bibitnya masih kurang. Ini masih di rumah, belum dibawa ke sini. Ini masih sebagian. Itu teman-teman yang bantu. Jarak yang saya gunakan di sini, saya menggunakan dua baris ya dalam satu bedengan. Cuma saya buat ukuran 1 meter dari tanaman satu ke tanaman satu lainnya. Jaraknya 0,5 meter. Ya, sedapatnya orang segini.